kita akan coba gimana cara mengecek data mahasiswa yang terdaftar di PDDIKTI, ya, baik itu mahasiswa di universitas negeri maupun di universitas yang swasta. Caranya sama dan tempatnya juga sama. Di sini saya buka browser Google Chrome, saya gunakan sebagai sumber. Kemudian di address bar-nya sini saya ketikkan alamat PDDIKTI itu pddikti.kemdikbud.go.id. Lalu kita buka. Nah, setelah terbuka di sini, nah, perhatikan setelah terbuka halaman PDDIKTI-nya, di sini ada kolom pencarian itu. Ada keywordnya nama PT, maksudnya nama PT adalah perguruan tinggi, nama prodi, nama mahasiswa, nama dosen, ini. Nah, di sini langsung kita klik saja, kemudian kita sini masukkan kata kuncinya atau keywordnya. Ya. Jadi misalnya saya ambil sampel S1, 18. Ini ada data mahasiswa, kemudian saya klik. Nah, setelah terbuka, kita pastikan lagi apakah penulisan nama sudah betul, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat riwayat status kuliah dari angkatan 2018, 24 SKS, 23 SKS, 19 SKS, 25 SKS. Ya, sampai sekarang semester genap. Oke, kemudian kita coba lagi periksa riwayat studi, ya, sesuai dengan pelaporan yang dilaporkan oleh prodi, ya. Nah, seperti ini. Nah, demikianlah ya, cara mengecek data mahasiswa untuk memastikan adik-adik mahasiswa itu terdaftar di PDDIKTI, Kemdikbud,